tempat untuk membuang sampah. Baik yang buang sampah di tempat buanglah sampah ke tempong atau ke tempat-tempat yang it's kami sediakan di sekitar Anda. Sangat terbatas. Apabila mendapat dan air tawar dan untuk agar melapor untuk petugas kapal atau orang yang mungkin kita akan keliling di seluruh kapal ini. Kira-kira seperti apa? Apabila penumpang membawa barang-barang Jadi ini dia satu menu sarapan hari ini. Di sini ada bihun noodles, terus ada nasi juga, sama ada telur. Ini telur gulung ya, sama sambalnya juga. Terus dapat gelas minum, satu gelas minum kayak gini. Dan masing-masing itu dapat satu box dan satu minum. Jadi semuanya udah satu paket kayak gini. Selamat makan. Oke. Sekarang saya sudah di atas. Gini. Saya aku bikin thumbnail dulu. Oh my god, it's so good right here.
apa tuh? Air mah. Di mana nih? Di atas sana. Itu apa, kantin kah? Oke, jadi sekarang ini saya ada pinggir. Jadi sini juga ada kantin dan jualan minuman. Body Pel nih punya. Lu jual apa sih? Tapi lihat deh. Let's nasi ayam crispy. What? Let's go. We look. Kopi apa sih? Barang saya boleh. Boleh lah. Mungkin lah dong jual susu dong. Ada susunya present plan. Oh, sayang. Terus ini saja beli air, air minum lah. Kalau minum Milo panas ada kok. Oh, iya sudah. Milo panas. Oke, jadi ini sudah menjelang siang, jadi kamu makan siang dulu. Ini makan siang hari ini di kapal. Jadi isian di dalam ini ada nasi, terus ada saus sambal. Saus sambal nih buat ikan. Ya ini bawang, sambal, tempe dari rumah. Bawa dari rumah. Jadi contoh memasak, di rumah juga memasak supaya saya kehabisan lauk. Terus ini ada ikan, ada kerupuk, dan kerupuknya 3 biji. Terus ini sayur, sayur kol kacang, dengan kacang. Oh iya, dapat minum juga air mineral. Jadi semuanya lengkap, dapat makan 3 kali, dapat air juga. Tiket murah. Kalian makan apa hari ini? Komen. Makan siang kalian apa hari ini? Alhamdulillah. Makan.
dunia kita dulu. Oke, jadi aku sekarang mau naik lagi. Kita mau lihat sunset. Hai. Halo. Oh ya, ke atas lagi ya. Oke, jadi sekarang ini saya akan pergi. Ada video kata kau? Yang ada berundi. Bikin apa ini? Ada berundi tentang masa depan. Nama siapa? Hah? Kita nama Praka Simeon. Oh. Hai. Bukan kayak satu itu. Tangki mah ini tangki markas. Kekerano. Tujuan mana tujuan? Nah, Ambon. Ini Jepura. Oh, muka kakak ini? Orang Jepura dong, orang Sentani. Oh. Kalau kakak sendiri mau ke mana? Ambon. Dari mana? Dari Samlaki. Samlaki. Asli Samlaki? Iya, asli. Mana-mana. Orang ke sing kelihatan Samlaki kelihatan kayak Cina-Cina Bugis begitu. Jawa. Oh, Jawa. Salam buat Mama, Sa. Iyo. Sama Mama. Sama. Iyo. Siapa? Kamalo. Siapa? Di Solilit. Solilit ya? Oh, ketemu. Pernah ketemu? Kenapa lihat muka? Oh, pernah ketemu gak sih? Ini? Soalnya minus 3. Oh, masih minus kecil 3, dulu jadi. Tuh, masih oh. SD toh. Oh. Eh, angkatannya 2010 toh? Iya. Dengan siapa? Di Solilit. Oh, rumah dekat itu kasih yang siapa? Ines Dorang. Oh, iya. Kayak pernah lihat. Dulu SD sama siapa? Angkatan siapa? Angkatan ini tuh Ike. Ike Rangkore kan? Rafael Dorang kan? Iya, Rafael. SMP juga tuh SMP Palus kan? Seng. Oh, semester aja. Iya, SD saja. Baru satu bulan di Somlaki, kemarin habis dari apa Bali. Oh. Nonton YouTube-nya dia kan? Oh, oke, okay, nanti baru ya. Subscribe, like, comment, and follow. Oke, saya pikir luar dulu. Iya. Oke, jadi sekarang ini saya ketemu dengan beberapa teman dari Somlaki juga. Dan sepertinya di luar gelap. Mari kita. Oke, jadi sekarang ini sejam 6. Sama foto, Mam. Foto di sini bagus kayaknya. Di kono enggak aku. Seng, di sini he, foto dari sini. Enak toh? Iya. Sing ada matahari. Ih, sing ada matahari lah, Mam. Sebelah sana sing ada lah, ye. Tahu. Ke atas boleh, tahu bisa. Di atas itu he. Kalau gawe itu sangat baik. Dari modal itu. Sugeng.
gelap. Gelap mau. Enggak ngapain, enggak. Tapi turun lah, Pak. Sebelah sana. Udah kemana? Ya satu. Sebelah sana, Kak? Lihat saja, kan? Sebelah sini. Kedua, dan saya sekarang ada di deck paling atas menikmati sunset. Sekarang ini Katong di tengah-tengah laut, itu di tengah-tengah laut, dan untungnya naik kapal di beberapa hari ini sehingga ada ombak juga, and I think I will come back in some lucky with the ship again. I don't know, but yeah, I'm just chilling and no internet, no connection, just no direction, no distraction. I think so. It's good. Look at this. I love the sky like that. So beautiful. It's amazing. I'm just in the middle of the ocean. And I'm with my mom. How do you feeling, Mom? Bagaimana Mama Ibu perasaan? Happy. You like that? Yeah. Bagaimana kalau Katong pulang naik kapal lagi? Thank. Pekerjaan banyak di rumah. Balik-balik dari Ambon nanti pengennya naik kapal lagi, tapi karena pekerjaan banyak jadi harus cepat pulang. Karena di laut itu betul-betul sih nggak ada koneksi, sih nggak ada internet. Hari ini saya hanya mengerjakan pindah-pindah data saya, terus bersihkan memori di handphone, jadi melakukan beberapa hal yang saya sering pernah lakukan selama beberapa tahun terakhir ini. And yeah, I think that's a good thing to do when you don't have connection or something else to do, when you just sitting on your bed and just waiting until the ship go to the next port. And besok jam 3 pagi kapal ini sudah sampai di Ambon. Jadi sebentar lagi, berapa jam lagi ya? Atau tinggal tunggu berapa jam lagi? Tinggal tunggu berapa jam lagi? 8 jaman tuh. Tinggal tunggu 8 jaman saja. Saya
sampai Ambon nanti. Kata bikin apa, Mam? Enggak jelas. Kata jalan bikin apa tuh baru besoknya. Besoknya eseng besoknya sih hari Senin. Karena sekarang ini saya enggak ada internet, jadi saya bisa cari-cari referensi dulu. Jadi mungkin besok kamu cari penginapan terdekat di Ambon. Oke, jadi ini adalah makan malam kita yang ini terakhir di kapal. Favorit di kapal. Ya. Yeah. Jadi hari ini menu kita hari ini sama ya kayaknya ya. Sama. Sama aja ya. Ya. Ada sambal. Ini menu yang tertunda. Ituan. Ada sambal saset. Jangan. Terus ada ikan. Terus ada sayur. Kerupuk. Jadi teman-teman semua hari ini makan apa malam ini? Kalau di kapal makan itu 3 kali sehari, setiap hari. Dan ambil makanan itu antri di pantry. Oke, sambil makan dulu. Selamat makan. Itu buat saya yang turun ya. Tapi mari ngono aku sing naik. Iya, gue nah yang naik tinggi di wong. Kiki apa tuh di saya kaya kan? Kak. Orang sebenarnya. Halo guys. Halo. Bye. Apa ini mari puri mari buat gua. Untungnya tuh pukulan saya itu sudah kau uang ini. Bukan tuh bilang saja ini, sudah kau atau pukul orang saja ini. Mana Mam Budesan? Ke atas toh? Atas toh? Atas toh? Ke atas, ke atas tengah mati. Tinggi lagi. Enak-enak. Aku di depan Mam. Tasku saya. Kok betul yang bule kok ingin enggak? Mereka terbiasa. Mereka udah menyatu dengan malam ini. Mari nasi-nasi. Iya. Kopi 5.000. Wow. Asin ya dari Mas ganti ya Mas. Thank you.
juga. Jadi atau jalan kaki atau toh iya untuk naik mobil nggak usah karena jalan kaki itu sehat. Betul betul, mengurangi beberapa lemak, nanti sampai sana langsung tidur. Oke, jadi sekarang ini kan sudah sampai di penginapan dan penginapan ini jaraknya dekat sekali dengan pelabuhan dan sekarang kita lagi menunggu. Oke, jadi tadi Kam sudah cari penginapan di dekat pelabuhan, tapi ternyata yang kosong itu tinggal di lantai 3. Dan lantai 3 itu kan naik turun tangga jauh sekali. Jadi sekarang Kam naik beca. Mam. Bagaimana, Mam? Sekarang jam berapa? Jam 4 kali. Jam 4. Dan sekarang Kam ada cari penginapan. Ada di itu sekarang. Penginapan. Ah, ada motor itu, top tank. Ini yang bagus sih lah penginapan ini. Ada 150, 100 lebih lah. Ah, ini kan bagus ini. Ada yang dalam ini. Banyak penginapan sudah penuh. Ini lengkap. Nanti kebakap. Oke, jadi sekarang ini saya sudah sampai. Dan ini penginapan yang kami cari. 3 penginapan dan akhirnya kami ke sini. Oke. Mari kita lihat tempatnya. Ini ada meja seperti ini. Depo kasur. Terus kamar mandi. Oke, jadi sekarang aku lagi jalan ke kantor imigrasi.